depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan di Polsek Mampang Perapatan. Pada sore hari ini saya bersama dengan Kandireskrim, bersama penyidik, bersama humas dari Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan press release kasus pencurian dengan pemberatan. Jadi kasus pencurian pemberatan kami sampaikan bahwa berawal adanya laporan polisi tanggal 3 Desember tahun 2020. Kemudian dengan adanya laporan polisi tersebut dilakukan satu langkah-langkah. Diawali dengan mendatangi TKP, melakukan upaya penyelidikan, kemudian mendengar keterangan saksi, kemudian ada beberapa petunjuk. Dengan adanya petunjuk tersebut, maka penyidik bisa melakukan upaya mengidentifikasi pelaku. Nah, kami sampaikan bahwa TKP ini adalah di kantor PT IKI Dharma Global Indo, Jalan Kapten Tendian nomor 19, Kelurahan Kuningan Barat. Ini korban adalah salah satu kantor atau memang gudang ya. Barang-barang yang berada di gudang tersebut hilang atau dicuri. Kemudian hal tersebut berawal diketahui pada tanggal 26 November. Ini berdasarkan daripada audit, ternyata barang-barang yang berada di gudang tidak ada. Nah, kemudian melakukan pengecekan, melakukan audit, kemudian melaporkan ke Polsek Mampang Perapatan. Setelah dilakukan serangkaian penyidikan, bisa berhasil mengidentifikasi pelaku. Nah, pelaku ada 4 orang. Ini ternyata pelaku tersebut adalah ya karyawan kantor ya, dari mulai supervisor, mulai office boy yang ada di situ. Nah, ini peluang-peluang itu dimanfaatkan. Kemudian dari hasil laporan tersebut, penyidik berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara H, saudara R. Kemudian hasil penangkapan tersebut dilakukan upaya pengembangan lagi. Kemudian dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka CG. Nah, kemudian dikembangkan lagi. Pada tanggal 18 Desember berhasil ditangkap tersangka AC. Kemudian peran-perannya memang soalnya kalau dari hasil proses yang kami lakukan penyidikan, ini ada suatu pemufakatan jahat lah secara bersama-sama. Nah, penguatan jahat namun perannya berbeda-beda. Ada peran yang mengambil, juga ada yang peran yang menerima, juga ada peran juga yang menjual. Inilah, ini peluang atau kesempatan yang dimanfaatkan oleh karyawan. Kemudian terhadap 4 orang tersangka ini, kami kenakan pasal 363. Pasal 363, namun juga ada, saya kenakan juga pasal yang lain. Ada pasal dugaan terhadap pasal pengelapan dalam jabatan ataupun pasal pengelapan. Ancaman hukuman pasal 363 ini 7 tahun penjara. Saya rekan-rekan, ini yang dapat sampaikan sebenarnya barang bukti. Ini barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan ini. Rekan-rekan, antara lain barang bukti ini barang bukti, soalnya ini barang bukti yang memang masih dikuasai oleh tersangka.